Penyanyi Ipoh Hafiz tampil menafikan dakwaan yang mengatakan dirinya membawa lari anak bongsu daripada pangkuan isterinya Farah Roslan, menerusi satu hantaran di Instagram story. Menerusi hantaran tersebut, Ipoh atau nama sebenarnya Muhammad Hafiz Yaziz menjelaskan kes melibatkan hak penjagaan anaknya bersama isteri masih lagi berjalan di mahkamah. Menurut Ipoh, dia juga telah memaklumkan kepada isterinya untuk menjaga anak bongsu mereka, manakala anak sulung di bawah jagaan Farah. Dah lama ingin saya nyatakan bahawa kes saya dan isteri masih berjalan di mahkamah dan belum ada apa-apa yang diputuskan termasuklah hak penjagaan anak-anak. Anak pertama pada isteri, manakala anak kedua bersama dengan saya, saya juga telah memberitahu isteri, buat masa ini biarlah saya jaga anak kedua. Penyanyi berusia 34 tahun itu sekali lagi menjelaskan bahawa dakwaan yang tular itu adalah tidak benar, malah dia juga tidak menghalang isterinya untuk berjumpa dengan anak. Susulan itu, Ipoh memaklumkan dia bertindak memberikan notis kepada mana-mana individu untuk berhenti memberikan tohmahan kepada dirinya dan meminta orang ramai memberi ruang kesnya ini diselesaikan dengan cara baik di mahkamah. Saya tiada halangan untuk isteri berjumpa dengan anak, tapi saya dimaklumkan untuk dia mengambil anak kedua saya, biarlah mahkamah yang memutuskan perkara ini, dari menggunakan media sosial untuk melepaskan perasaan. Hal ini, saya dan isteri sahaja yang tahu, saya sehingga kini masih menjaga aib isteri dan juga keluarga, dia masih isteri saya. Tugas dia sebenar-benarnya adalah menjaga maruah suami dan saya harap anda semua menghormati dan mendoakan semuanya dipermudah. Pada 12 Mac yang lalu, Ipoh hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Ampang bagi sebutan pertama permohonan tuntutan nusyuz yang difailkan olehnya terhadap isterinya yang tidak pulang ke rumah sejak November tahun lalu. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.